kayak ada suara cewek nangis. Tapi hawanya merinding. Cabut ah. Kenapa aku bisa jadi kayak gini sih? Kalau aku minta tolong sama orang, orang aja gak bisa ngeliat aku. Oh, aku gak mau kayak gini terus. Suara nangisnya makin jelas. Maaf ya, misi banget. Numpang. Alamnya udah beda, udah lain. Nggak usah saling ganggu ya, maaf banget. Kalau mau nangis, nggak apa-apa nangis aja, tapi jangan di sini ya, jauh-jauh. Kalau nggak gue yang pergi nih. Mas bisa denger saya, Mas. Kok ada yang manggil gue? Pakai mas-mas segala. Mas, tolong bantuin saya, Mas. Aduh, makin gak enak nih hawanya. Deket dong nih. Mas, denger saya? Iya, denger, tapi wujudnya mana nih, bentuknya gak ada. Mas, tolongin saya dong, Mas. Saya butuh bantuan, Mas. Tolongin saya ya, Mas. Nanya aja sama saya, sama yang lain aja. Ya, maaf ya. Mas. Amit. Mas, saya butuh pertolongan, Mas. Mas, maafin saya dong, Mas. Ya ampun, setakut itu kah? Aku harus temukan orang itu, karena hanya orang itu yang bisa mendengar suaraku. Itu kayak kartu nama dia. Bima Lesmana, dan ada alamatnya. Aku harus ke tempat dia. Selamat. Untung gue udah jauh dari rumah sakit. Moga-moga aja tuh hantu gak ngikutin gue. Aduh, amit. Mati sih tiba-tiba. Aduh, ini kenapa nih? Woi, kenapa ya? Aduh, jadi gak enak perasaan gue. Aduh, gue mau liat belakang takut lagi. Ini jalan sepi banget. Ini mobil pakai kenapa lagi? Bau apaan sih nih? Enak banget baunya. Jangan ganggu. Maaf, misi. Suara nangisnya ada lagi sih di sini. Suaranya persis yang kayak di rumah sakit lagi. Berarti dia ngikutin gua dari rumah sakit sampai sini. Aduh, emang gak capek apa? Kan jauh. Aduh, gua gimana ya? Aduh, gua mau bisa. Gua mau kabur, gak bisa lagi. Gak bisa gerak.
ampun, 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 ampun. Saya enggak ada salah apa-apa sama kamu, bener, sumpah. Sumpah jangan ganggu saya, ya. Pergi sana, pergi. Aduh, ah, ngagetin aja. Stres, no. Kamu itu kenapa? Kok kayak orang ketakutan gitu sih? Kenapa, kenapa? Nanya lagi lo. Gak lucu banget cara bercanda lo. Ngagetin malam-malam gini. Ngelucu? Boya, siapa yang ngelucu? Aku tuh gak ngelucu. Orang kayak ganteng kayak gini dibilang ngelucu. Kamu tuh kenapa sih? Aduh, gimana ya? Gue kalau cerita hantunya denger lagi nih. Gini nih, gini pak ya. Gimana? Ini barusan tadi barusan, gue habis di rumah sakit. Di rumah sakit, gue dengar ada suara cewek lagi nangis. Tapi nggak ada bentuknya, nggak ada wujudnya sama sekali. Masa? Sumpah, beneran. Ya, ya jujur, gue takut. Akhirnya gue cabut, gue balik. Nah sampai sini yang lebih anehnya lagi. Ini mobil yang ternyata kenapa-napa. Tapi gue bisa mogok di sini. Aneh nggak sih? Ya udah, gue turun, gue coba ngecek. Terus suara tuh cewek yang nangis. Barusan ada lagi di sini. Masa? Moso-moso, beneran. Itu artinya kamu tuh kebanyakan dosa. Makanya berasa diikuti sama hantu. Banyain tuh pahala, jangan dosa dibanyain. Ngomong sembarangan lo. Sumpahin ya, bener nih, gue sumpahin. Sekali-sekali biar lo ngerasain jadi kayak gue, dikejar-kejar sama hantu. Kok malah nyumpahin aku sih? Seumur-umur aku tuh kerja di kompleks ini tuh gak pernah yang namanya ketemu sama hantu. Kalau memang ada, silakan dipenggal gaji aku sebagai security. Jelas sih, hantunya gak mau ketemu sama lu. Sereman lu deh pada hantunya. Sembarangan aku dibilang serem. Aduh, kenapa sih? Mas, aku gak mau kotor loh mas. Kotor, kotor. Aku masih bersih loh mas. Kotak lu kotor. Dorongin mobil gua, mogok. Dorongin.